Yo, what up guys? Nama saya Edisham. Nama saya Kesyafri. Dan selamat datang ke lagi satu episod. Mana bro? Sabar kan? Sekarang ni yang kau bawa aku ke wedding expo ni dah kenapa? Bukan kau ke yang bila aku kena kahwin lagi? Punchline kau pedas, berat. Aku datang ni nak bawa kau untuk nak tanya persiapan tentang perkahwinan. Betul, bagus tu bagus. Pasal time aku nak kahwin tu pun sama juga satu benda haram pun aku tak tahu. Tapi malu nak bertanya lah. Tapi, cepatlah. Aku tidak start interview ni. Jom. Yang menyanyi dia tadi, aku yang kena. Apa tu? Okay bro, jadi sekarang ni cuba kenalkan diri sekejap. Okay, nama saya Ray. Dari Studify. Company dia dah tak nak promote. Dia promote diri je. Selfish. Ray dari Studify. So, jadi sekarang ni kita ada sikit soalan nak tanyalah. Soalan-soalan dia. Ni semua dah dikumpul daripada makcik-makcik bawang dekat wedding-wedding. First dari, apakah tips-tips yang anda boleh bagi kepada bakal-bakal pengantin yang datang? Tips-tips kepada pengantin-pengantin yang akan datang, oh telah datang ataupun ada di sini, tolong survey betul-betul. Tengok apa yang nak, apa yang tak nak. Sometimes it's what you need and what you want is different. So focus on what you need first before focusing on what you want. Budget yang important, budget penting. Jadi jangan terkeluar budget. Calculate dulu dengan pasangannya. Jadi kita boleh plan ahead. Betul ke kalau kita ambil package yang all in, ada makan, ada deko, ada fotografer, ada DJ, selalunya mesti ada yang kurang? Macam makan dia tak sedap ke, deko dia ala kadar ke, betul ke? Itu tak betul. Jadi depends on pengantinnya preferences sendiri. So some of them orang suka makanan yang macam gini, lepas tu orang suka makanan yang macam lain. So kalau if they like one or two package yang semua orang suka, they can go for full package. Lagi senang lah, bayar satu orang aja, bayar-bayar macam-macam. But if they want to customize dia punya one package, ya lah pilih yang lain-lain lah. Pilih fotografi, videografi lain, makanan lain, kek lain, pandam lain, baju lain. Yes, jadi according to dorongnya preference. Banyak orang bercakap sekarang ni zaman orang jarang ada kutubur, baik kakak sara ke makcik sara ke apa ke, semua duduk tengah kelepa. Betul ke tak? Yes and no, betul. Tapi situation dah tukar. I mean, generation has changed. Dulu memang kutubur yang kita tengah satu kampung. Jadi jiran-jiran pun rapat-rapat, sekarang satu ACP, kadang-kadang sebelah pun tak kenal, atas pun tak kenal. So, sekarang punya mentality of budak-budak sekarang pun dekat kita nak macam-macam semua relax. Biar tangkap glamour, biar tangkap jambu, asalkan diorang happy tempat event tu, dah cukup lah. Tak payah nak bekerja-kerja. Pasal it's all about togetherness in the family. Itulah pandangan saya je lah. Alright. Yang soalan yang paling panas dan pedas. Kalau pakcik datang, kahwin nombor 2 ada diskaun ke? Nombor 2 diskaun, nombor 3 free. Itu bagus. Jadi kepada pakcik-pakcik boleh datang lah. Kita dah datang ke lah. Standby. Next day event kau pun penuh. Surabaya Wedding is actually an all-in-house production for posisi foto, video, invitation cards. Sekarang kita ada promotion yang agak lumayan sekali, which is the Grandeur Package yang inclusive of your honeymoon. I mean, you can choose from 5 locations, to New Zealand, Iceland, Bali, Bromo as well as lagi satu tempat. Tak ingat, tapi datanglah untuk dapat tahu yang the additional one. Terima kasih. Okay, so sekarang ini Haikal dengan saya tak buka siapa ni? Saya adalah DJ Anto. DJ Gawin, ini semua lagi yang jenulas ke? Oh, ni question-question ni semua daripada makcik-makcik bawang lah. Okay. Yang kita ada dengan Singapore ni. Okay. Okay, apakah tips-tips yang Abang DJ nak berikan pada bakal-bakal pengantin dekat luar sana? Tips jangan terburu-buru. Tunggu waktu
yang tepat untuk mendapatkan tawaran dan promosi hebat. Sebab kadang-kadang macam ni lah, macam pameran kadang-kadang ada offer tunggu. Kadang syarikat-syarikat ni dia ada offer, dia tak nak bilang orang tu. Dia simpan, nanti dia tiba-tiba keluar offer. Tiba-tiba awak dah bayar RM1,000, tahu tadi tu boleh dapat diskaun RM300. Betul juga kan? Itu nasihat. Betul ke kalau ambil all in package mesti ada makanan yang tak sedap atau deko ala kadar gitu? Itu saya rasa makanan tak sedap pulang pada diri sendiri. Pada awak sedap. Pada awak mi samyang sedap. Pada saya tak suka. Jadi terpulang apa yang sedap, tapi yang penting kita tak boleh dapat semua 100% apa ni, mengikut apa yang kita inginkan. Kadang-kadang pastinya ada yang kekurangan. Dan kita harus redo ya. Jangan kita relatif nak semua 100%, nanti kita sedih. Okey, redo. Okey, orang-orang zaman sekarang cara yang ada sifat gotong royong. Apa agaknya? Sekarang gotong royong dia bisa. Dulu gotong royong duduk makan ramai kan. Sekarang gotong royong is buat Facebook live, awak makan kawan tengok. Itu gotong royong sekarang. Dia bisa. Berkeluar like and share gitu kan. Makan apa tu? Dia apa tengok makan nasi ha. Okey, ini betul tak betul? Kalau pakcik datang kahwin nombor 2, saya kata dapat diskaun tak pernah dengar. Pakcik kahwin nombor 2 saya kasih lagi mahal. Sebab nanti isteri saya pelangkung. Oh, awak subahat eh? Ini yang aku tak nak sini orang katil. Okey lah. Thank you so much. Okey. Apa kisi? Banyak time kita nonton. Itu juga bang. So, kita nak pergi apa kisi 30 saat untuk show off apa apa kisi. Okey. Terima kasih kepada Al-Qisah Production. Dan jangan lupa kalau nak cari khidmat DJ MC, boleh datang ke bursa ini 10. Dan yang penting terima kasih juga kepada Mega Express Wedding and Lifestyle. Semoga semua yang berniaga pada hari ini dapat rezeki yang melimpah ruah. Amin. InsyaAllah. Okay guys, sekarang ID bersama Abang. Saya Hafiz dari Nur Hikmah Performing Arts Wedding. Okay bang, sekarang ni kita dah siapkan 4 soalan daripada makcik-makcik bawang international yang selalu pergi orang kahwin. Okay. Apakah tips anda untuk bakal-bakal pengantin yang akan datang? Mau nak kahwin, you need to meet the real company that really can run your event, okay, with a best price, yang tak lari, okay, yang tak show up, ni semua tak mau dengar. So, make the right choice, the right company to come and sign the package. Ini pedas sikit, betul ke orang cakap kalau you know company yang ada all in, selalunya mesti ada benda yang kurang, betul ke? Tak semua company macam itu. Tak semua company macam itu. Jadi kalau makan tak sedap, itu semua tekak masing-masing, cita rasa masing-masing. Kalau dekor tak cantik, kita tengok harga dia macam mana. Kalau dekor tak cantik, tengoklah pengantin bayar berapa. Tak semestinya semua tak cantik kan. Kalau pengantin dia tak cantik, pengantin tak cantik, tak apa pula. Bagi zaman sekarang orang cakap, kenapa kurang bergotong royong? Sekarang orang Melayu kita semua tak handsome je. Tak ada yang orang tak mampu nak tolong. Okay, lastnya soalan. Betul ke kita dengar khabar angin kalau makcik datang nak kahwin nombor 2, datang Nur Hikmah dapat minggap? Boleh juga. Kita support. Support. Okay, nanti aku share. Jangan bini tak nampak. Okay. Okay, you can come to our booth to sign a lot of our package. Kita ada all package in under one roof, where best price, and we will give promotion and also have free gift. And we will give 7 tickets to all the couples that sign with us to Istanbul. Okay, thank you. Okay guys, so hari ni Eka ada belakang dengan LJL Wedding. Siapa nak interview? Jom. Tengok. Hey, hi. Alkisah Production. Siapa lagi? Tengok dia kat bazar Gelang je buat untuk raya. Dah korang rasa dekat wedding pun diorang ada. Muka korang ni mana-mana adalah. Tahu tak apa? Bosan kita. Tak kata tak orang bosan. Muka dia pun sama. Dia tak orang tak kita ni. Tak orang tak kita. Hari ni hari kita, habis-habis hari dia. Tiba. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Memang muka saya muka poster satu ketika dahulu ya. Nama saya Tia Selamat. Saya seorang wedding extraordinaire. Nampak lagi sikit kahak keluar. Apa kan tips-tips kajian nak berikan kepada bakal-bakal pengantin yang barulah? Tips-tips dia. Okey, di antara tips-tips untuk
bakal pengantin-pengantin yang baru tu kenal pasti dengan deco ataupun bridal ataupun makanan caterer, kenal pasti dengan nama dan make sure yang diorang tu diorang beli insurance. Jadi sekiranya kalau diorang lari, duit you terjamin. That is a very important thing that everybody needs to know. Tips untuk korang. Betulkah kalau ambil all in package mesti ada makanan tak sedap atau deko ala kadar gitu? Itu tergantung sayang, nama dia rezeki. Kalau rezeki kau memang pada hari tu dia caterer, demam ke sakit ke ada masalah tu sendiri, kau punya lauk pauk jadi kuah-kuah lauk ke lauk up, itu saya tak tahulah, tapi itu rezeki masing-masing. Okay. Tapi begini, everybody make mistake, ya. Kesilapan tu memang ada di tangan sesiapa saja. Kalau kita nak doakan yang terbaik, kadang-kadang ada terpesong, kita nak kena redah. Redah. Tapi make sure keredahan tu biar munasabah. Remember that. Okay, orang-orang zaman sekarang jarang yang ada sifat gotong royong. Okay. Kenapa agaknya? Kenapa adik, kemajuan itu terletak pada zaman milenial. Minta maaf lah kalau dah tak ada istilahnya gotong royong. Kerana apa? Blame it on social media. Okay? Sokmen. YouTube. Ajar orang apa? Never mind social media, we can all go gotong royong. Kau rasa nak potong cili kat mana? Dekat YouTube. How to potong cili? Ikut YouTube. Tak payah nak duduk di dewa. Kenapa? Bodoh tu namanya. Kerana adat istiadat Melayu harus diperketatkan. Kita nak kena ikut adat istiadat Melayu datuk nenek moyang kita, barulah kita boleh mengharumkan nama baik Melayu. Itu saja. Jangan kata lah, kalau pakcik datang nak cakap saya nak kahwin nombor 2, dapat diskaun ke tak? Pernah dengar tak? Wow. Kalau pakcik-pakcik datang kahwin berdua, saya gini, Cik, dekat sebelah kedai Didi Alias, dia ada toilet. Pergi cerminkan diri Cik dulu. Kalau nak kahwin dua, bukan sini tempat dia. ROMM. Registry of Muslim Marriage. Bukan saya. Saya tak nak bersubahat, berdosa. Mati lah kau. Kalau bapa aku, siap. Aku tak pukul bapa aku. Aku pukul isteri yang nak dia kahwin tu. Aku cari kat luar, aku balik kamu je. Aku tinggi-tinggi muka dia. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih kepada Altusa Production kerana memberi kita peluang untuk mempromosikan apa yang produk yang kita menjual. So, LGL Events. Apa yang kita promosikan, RM27,900. Di mana kita muatkan segalanya. Fotografi, makanan, bridal dan juga deco. Dan kalau tak cukup lagi, kita ada cabutan bertuah di mana kita ada live station ataupun MC di mana saya akan mengendalikan raja sehari untuk mereka dengan Mama Caca. So, itu sajalah yang kita promosikan. Dia macam ni, banyak pilihan. InsyaAllah kalau anda rasa jodoh anda dengan rumah tersebut, maka itulah perkahwinan anda akan dijamin. So, saya Jia Selamat. Terima kasih dan jangan lupa stay to LGL Events, Word Cafe, Aesthetic People dan juga Aura Blush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedas gila soalan daripada followers kita tadi kan? Tapi kalau kau rasa tu pedas, kau belum dengar makcik bawang dekat orang kahwin. Lagi pedas. Okeylah guys, burung gagak, burung merpati. Ada jodoh kita jumpa lagi. Dia berpantun, tak apa aku beli. Masuk hutan, nampak bear. Jangan lupa like and share. Okey, last. Pakcik Racing Corner Roundabout. Apa lagi? Alkisah out!